semua negara berada pada posisi sulit, kesulitan, dan juga ekonomi yang sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Arahnya seperti apa? Pemulihannya akan seperti apa? Satu masalah muncul, belum selesai, muncul masalah yang lain. Dan efek domino ini semua menyampaikan sulit dihitung. Saya bertemu di G7, Kanselir Olaf Scholz, Presiden Macron, Perdana Menteri Italia yang lalu, Perdana Menteri Draghi, ketemu Presiden EU Ursula, tapi tidak di dalam forum normalnya, di forum formalnya, tapi saat makan malam. Dari situlah saya bisa menyimpulkan bahwa semuanya sulit. Dilanjutkan dengan bertemu dengan Presiden Korea, Presiden China, Perdana Menteri Jepang, tambah lagi kepastian itu memang sulit. Lebih sulit lagi saat bertemu dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. 1,5 jam saya diskusi dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin 2,5 jam. Kesimpulannya sama, perang tidak akan berhenti besok, bulan depan, atau tahun depan. Artinya enggak jelas. Sehingga yang kita perlukan, negara kita memerlukan sebuah endurance yang panjang. Saya selalu sampaikan kepada Bu Menteri Keuangan, Bu, kalau punya uang kita di APBN kita, di eman-eman, itu bahasa Inggris itu, di eman-eman, di eman-eman, dijaga, hati-hati mengeluarkannya. Harus produktif, harus memunculkan return yang jelas, karena kita tahu sekali lagi hampir semua negara tumbuh melemah, terkontraksi ekonominya.